Pagi. Terima kasih ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh MC, kakak-kakak siswa, yang jelas kita ada dua pelatihan, yang satu untuk siswa dan satu untuk guru. Dan ini saya tadi dapat laporan, alhamdulillah jumlah siswanya melebihi dari yang di kepala sekolah ya. Terima kasih ya atas antusias ini. Sebelum saya masuk materi, ini pasti bilang semua. Sebagian besar ya, ada yang kelas 10, kelas 10 juga ada. Prodinya dari prodi mana saja? Multimedia, Leica, kantoran. Berapa prodi di sini? 4, 3. Contohnya yang jurusan teknik kan, ini adalah
apa gitu, informasi dan seterusnya bisa. Nih tinggal dilihat nilai-nilainya. Nih teman-teman ya, saya sedikit beri pesan nih. Jangan suka merasa selalu muda. Teman-teman masih ingat nggak ketika sekolah SD? Kayak baru kemarin ya. Masih ingat? SD 6 tahun. Sekarang sudah SMA. Sama, saya juga udah punya anak SMP. Saya masih ingat SMP saya di mana dulu pas saya sekolah. Saya masih. Sekarang saya udah punya anak SMP. Kelas 9. Jangan merasa muda terus. Kelemahan orang Indonesia itu merasa muda. Akhirnya apa? Aras. Aras masih muda itu. Itu kan? Nikah ah masih muda. Mau kerja. Aduh nanti lah Pak. Maaf ya. Banyak sekali pengangguran di Indonesia itu. Usia produksi. Usia produksi tau gak? Lulus SMK berapa tahun usia? 17, 18 ya? Sampai usia 25. Banyak pengangguran di Indonesia usia sih. Bisa dibayangin. Itu negara bodoh. Sekarang kita bangga dengan HP-HP teman-teman kan? Oh, iPhone, Android-nya yang versi apa, Samsung apa. Bangga, tapi sebagai apa? User kan? Pengguna kan? Makanya negara kita terkenal dengan negara menunggu. Paham? Jalan menunggu. Ya kan? Bagi seminar menunggu. Itulah dengerin guru menunggu. WC menunggu. Jalan sampai nyemplung menunggu. Coba lihat ke Jepang. Lihat ke Korea. Remaja seusia kalian itu, mereka tuh negara yang paling berat. Karena apa? Mereka yang bikin iya pemuda Jepang remaja itu kecil pada HP-an enggak? Mereka itu sudah tidak menggilai gadget seperti kita. Tapi kita pernah ada negara jajah. Kita jajahnya gak sebuah-sebuah. Bangga mempunyai produk tapi bukan dibina sendiri. Ya coba aja lah juga tuh anak SD punya motor jagung dan sekarang bahasa ini pilihan yang tiga kan berarti kan sama sekali gak minat apa bisa ya bagus di kampung tuh lagi dicari lagi apa lagi yang minat di bidang ilmu komunikasi siapa? Dalam pengalaman saya di komunikasi itu dunia broadcasting, media, entertainment itu lagi lebih banyak webinar yang suka kerja yang suka jam kerjanya maksimal kalau dosen kan gak enak tuh jam kerjanya pagi sore pulangnya kalau media kan sisi pagi sama sampai itu contohnya di kan atau komunikasi itu juga lulusan yang besar ya serah kalian dari mana ada lagi iya gini pertanyaan tentang sekolah kedinasan nih supaya teman-teman tahu ya saya juga pernah nyoba saya jadi ini dulu gak ngambil sehingga lolos karena nilainya sekolah kedinasan yang gratis pure memang ada itu biasa ada dalam kawasan kerja tapi sekarang saya kan mau jadi sekolah kayak IPDN ini kan sekolah beda dari ya boleh ambil aku itu dan itu kan kemudian saya kemarin punya sekali ya ambil pertanyaan apa ya Pak? Panas tahun. Orang malas magang enggak panas. Kamu tahu enggak sekolah pilot? Itu di utama. Jadi
Gue gak cocok, dia di seminar yang gue tiba di hotel. Bisa dibayangkan kalau kalian setelah bekerja nikah dengan gaji segitu atau hanya menambah sedikit setelah menikah punya anak, ya jumlahnya bervariasi kan, bisa dibayangkan nggak dengan kebutuhan seperti itu seperti apa nanti memenuhinya. Makanya kami di sini tuh ingin ya membuka wawasan teman-teman, misalnya setelah lulus dari SMK itu mantapnya di mana ya. Loh, jangan berpikiran bahwa melanjutkan jenjang pendidikan itu harus mahal.